Hai, jumpa lagi di Calvin Channel. Hari ini aku akan review sesuatu yang besar, yaitu ini Great Egg Son Goku versi Gold. Ini kelihatan sangat besar sampai mukaku tertutup. Ini box bagian depannya. Ini dari series Dragon Ball GT, pabriknya dari Bandai. Lalu ini bagian sampingnya, dan ini bagian belakangnya. Oke, sekarang aku akan membuka box ini. Ini ada kertas. Ini isinya sangat besar. Di dalam sini ada ekornya dan juga buku instruksi, lalu juga ada standnya yang di sini. Nah, yang terakhir, yang terutama, yaitu Gokunya. Ini masih di bubble wrap, buang aja. Wah, besar sekali. Bulunya berwarna kuning dan juga ada beberapa gradasi berwarna orange di lengan-lengannya, di sini lengan, lalu punggungnya, juga terdapat di kakinya. Matanya berwarna merah, lalu di tangannya dia memiliki 5 jari dan kukunya berwarna hitam, dan kakinya sama seperti tangannya, memiliki 5 jari dan juga kukunya berwarna hitam. Mukanya berwarna seperti monyet yang asli. Lalu sekarang aku akan memasang ekornya. Di sini ada lubang untuk memasang ekornya. Nah, sekarang aku akan mengukur tinggi dan membandingkan dengan action figure yang lainnya. Tinggi Goku yang Great Egg adalah kira-kira 40 cm lebih. Oke. Lalu aku akan membandingkan Son Goku yang Great Egg dengan Son Goku yang masih kecil. Tinggi Son Goku yang masih kecil kira-kira selututnya lebih. Kesimpulannya adalah mainan ini sangat keren, dan kalian yang suka Dragon Ball harus punya ini, mainan ini, Son Goku Great Egg, karena mainan ini sangat keren. Oke, sekian dulu dari Calvin Channel. Jangan lupa untuk like dan subscribe Calvin Channel. Bye.